Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairir khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa huma tariqani linaili sa'adati fi darissalam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ala dawam amma ba'du. Hadirin al-mukarramin wal hadirat al-mukarramat, jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun berada, barang siapa yang saat ini menonton video ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan apabila ia saat ini sedang sakit. Dan siapapun yang menonton video ini, apabila saat ini dia sedang berada dalam situasi yang begitu pelik dalam kehidupan rumah tangganya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan kesakinahan, kemawadahan, dan kewarohmahan dalam rumah tangganya tersebut. Dan barang siapa yang pada saat ini menonton video ini, dia memiliki tanggungan tunggakan ekonomi di sana sini, di tengah tingginya harga minyak goreng, di tengah tingginya juga harga Pertamax dan langkanya Pertalite, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelapangan dan kejembaran rezeki kepada orang tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu hikayat yang sangat menarik dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Beliau menuliskan dalam lembarannya atau dalam kitabnya, wa hukiya an ba'di ahli ilmi annahu qol, bahwasannya disampaikan atau dihikayatkan oleh sebagian ahli ilmu, dikatakan, kana indana rajulun ismuhu Ahmad wa kana la yusalli illa qata'an, bahwasannya di antara mereka ada salah seorang pemuda namanya Muhammad, di mana Muhammad ini la yusalli illa qata'an, dia tidak salat kecuali yang ringkas-ringkas, yang pendek-pendek saja. Jadi Ahmad ini diceritakan, ia adalah seorang sosok pemuda yang tidak begitu banyak beramal, akan tetapi sholatnya pun hanya ringkas-ringkas saja. Namun demikian, tatkala fa'idha dakhala syah Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, maka dia fazayyana nafsuhu bisyabil fakhirati tayyibi wa yasumu wa yusalla wa yaqda ma fatahu. Akan tetapi tatkala masuk bulan Ramadan, Muhammad ini dia menghias dirinya dengan pakaian-pakaian yang terbaik yang ia punya. Dia memakai pakaian-pakaian yang paling bagus yang ia miliki. Kemudian saat masuk bulan Ramadan juga ia berpuasa di dalamnya. Dan ditambah dengan dia mendirikan rokat-rokat salat di dalam bulan Ramadan tersebut. Nah, kemudian ditanya, wahai Muhammad, mengapa engkau berlaku demikian? Kemudian Muhammad mengatakan, hadza syahrut taubah wal barakah war rahmah. Muhammad mengatakan kepada yang bertanya tersebut bahwasannya bulan Ramadan ini adalah bulan taubat, bulan berkah, dan bulan rahmat. Kemudian dikisahkan lebih lanjut oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari bahwasannya Muhammad ini suatu ketika diambil nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang bertanya tadi kepada Muhammad, ia bermimpi, di mana dalam mimpinya ia melihat Muhammad. Kemudian ia bertanya,
Ya Muhammad, ma fa'alallah bik. Wahai Muhammad, apa yang Allah perbuat kepadamu? Setelahnya Ahmad meninggal dunia dan masuk ke alam akhirat. Kemudian dalam mimpi tersebut Muhammad mengatakan, "Ghafaroli li ajli hurmati syahri Ramadan." Allah telah mengampuni semua dosa-dosaku karena menghormati bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ringkas yang dinukil oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya tersebut, kita dapat menimba beberapa ibrah, sebuah wisdom, sebuah kearifan yang bisa kita bumikan dan lakukan dalam diri kita dan juga bagi orang sekeliling kita, yaitu ajaran tentang apa? Tentang menghormati datangnya bulan Ramadan. Bila dengan menghormati bulan Ramadan saja Muhammad mendapatkan nikmat yang begitu besar, diampuni dosa-dosanya, maka apalagi kita melakukan amal-amal kebajikan yang lain. Dalam kitab tersebut Muhammad menghormati bulan Ramadan dengan 3 cara. 1, ia merias dirinya. Dia pakai baju-baju yang terbaik, baju-baju yang dia punya yang paling bagus. Kemudian kedua, ia berpuasa. Tentu di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa. Dan yang ketiga, ia mendirikan rakaat-rakaat salat. Ada salat wajib, ada salat sunnah dan lain-lain. Sehingga yang dia peroleh adalah ampunan dari Tuhannya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sedang masuk di 10 pertama bulan Ramadan. Mari sama-sama kita niatkan segala bentuk amaliah kita di bulan Ramadan sebagai bentuk hormat, sebagai bentuk hormat kita kepada bulan Ramadan. Ada ibu-ibu yang membuat masakan, yang memasak di dapur untuk keluarganya berbuka ataupun sahur, niatkanlah itu sebagai bentuk hormat di syahri Ramadan. Bapak-bapak yang mungkin dalam atau di kantornya atau dalam usaha dagangnya mengurangi jam kerjanya untuk menambah amaliah yang lain, maka niatkanlah itu juga sebagai hormat li syahri Ramadan. Muda-mudi yang saat ini mungkin banyak melakukan tilawah, tadarus, tarawih, amal-amal sunnah selainnya, niatkanlah itu sebagai bentuk untuk menghormati bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan niat itu semua kita menjadi hamba-hamba Allah yang dianugerahi maghfirahnya, yang dihapuskan segala dosa-dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah bukan hanya memberikan hidayah kepada kita tetapi juga taufik, kekuatan untuk mengamalkan segala petuduh-petuduh ataupun petunjuk-petunjuknya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.